jalan lintas Kaltim dan Kalteng. Jalan ini suri sepanjang ratusan kilometer ya, dari Pontianak sampai ke Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kita hari ini ke sebuah desa yang unik ya, dengan nama menurut saya paling unik yang ada di Kalteng, namanya ini ya, desa ini ya. Oke. Okay. Oke, guys. Ya, kita hari ini akan menuju ke desa Liang Naga ya, yang ada di Kecamatan Teh Baru ini, di dalam sungai TW Barat Utara. Oke. Okay. Kita udah masuk jalan langsung Liang Naga ya. Tadi kita udah ada pelang masuknya. Sekitar 7 km ya. Nah, ini masuknya ada Liang Naga sekitar 7 km masuknya. Kalau tadi kita dari jalan MTW. Nah, sekitar 30 menit perjalanan sudah ya dari MTW. Dan masuknya diperkirakan sekitar 15 sampai 20 menit. Oke. Okay. Nah, kita ketemu dengan kita ketemu dengan soalnya pohon-pohonan ya, anak ya. Yuk kita hirup udara. Segar ya, segar ya. Banget. Ini kita banyak pohon-pohon buah-buahan, papaken, durian. Guys, lihat video gue ya, guys. Nah, ini dia kondisi jalannya masuk ke dalam Liang Naga ya. Ini ada jalan gor semen seperti ini. Dan ini insya Allah lancar jalan kita ke sana nanti ya, dengan rimbunan pohonan. Kita mati dana udah. Enggak, tanamannya, guys. Iya. Nah, dulu sebelum jalan darat ini tembus, itu kalau dari Martewe menuju ke Liang Naga biasanya menggunakan jalur klotok ya, atau jalur sungai, yang mana memakan waktu sekitar 3 atau 4 jam naik klotok dari Martewe ya. Nah, sekarang alhamdulillah Liang Naga sudah ada listrik, jalan juga udah bagus. Dan juga ada sinyal dari desa ya. Nah, ini kita menuju ke arah Liang Naga ini. Mantap lah pokoknya jalannya. Ya, perkebunan warga juga yang di sini. Hari ini saya ke Liang Naga. Kayaknya saya belum pernah. Biasanya abah tuh dari kecil pernah ke sini kan? Nah, iya, pernah. 4 tahun yang lalu 2020, guys. Dan Omar belum pernah kesini lagi ya? Belum pernah. Oke, kita situ guys. Dulu umur Omar 4 tahun ya, guys. Kita situ dulu ya. Sekarang udah 8. Kita lihat dulu jalan ini. Ya, ini jembatannya. Ini kita ke sungai ya. Ke sungai dulu. Yo. Ini sungainya. Kalau kita lewat jembatan ini kayak apa, guys? Oh, aman. Nih. Wah, sungainya nak. Sungainya jernih nih airnya. Tuh. Abahnya rekamnya harus fokus, guys. Kalau tidak yeah. HP-nya bisa plung, guys. Oke, okay, kita ke Liang Naga ya. Waduh, ini cuaca nih awan hitam nih, nak. Ya. Tetap saja ya. Terang banget. Tetap saja ya. Okay. Kalian nanti tunggu aja ya, ribuan tahun nanti kita petualang tentang bumi kita ke Pluto. Janji ya, guys. Serius nih, guys. Serius. Iya. Oke. Okay. Kini lagi kita ya akan ke Liang Naga nih. Oke. Okay. Mari apa hidupkan ada mesin. Ladang warga ini. Foto ya, Bah. Oke, okay, boleh. Foto dulu. Cheese. Cheese. Oke. Okay. Cheese. Oke, okay, akhirnya sampai kita ya di Liang Naga. Ini dia desa Liang Naga, Kecamatan Teh Baru. Sampai kita akhir. Ya. Oke, kita parkir dulu ya nih. Nah, pas tadi itu di depan Ambola ya. Dan tadi kita sampai di sana nih, di sana kita sampai. Nah, ini kantor desanya, ya, Desa Walet sana. Nah, tua supa dengan toko kita tuh. Tuh ada Indra tuh. Tuh bilang buah-buahan kita tuh terutama tuh kan seluang. Ki anak kita ngasih hanyar nah. Tuh ada mantan. Ya, itu label Liang Naga, satu nama desa yang paling unik di Kalteng. Liang Naga. Liang Naga. Situ mulai ada liang enggak, Kak? Liang ya, Pak. Di puting lebu itu. Liang enggak mulai ada adalah. Jadi ada motor. Jadi teteh naga awal waktu kata lagi sangat ya. Memang jika telah punya riwayat tersendiri yang naga itu. Iya kak. Menurut secara pribadi tidak mengetahui detail. Nah, cuma jelas semen daerah itu jenis-jenis honey peganal sebenarnya. Honey peganal. Honey peganal. Dan memang si lebonita itu teh memang are liang kata lah. Are liang lah. Are liang kata. Jadi beberapa wilayah daerah Gas Barito kemudian anak itu sungai TW itu memang bebatuan. Oke, okay, oke. Okay. Jadi setiap ada bebatuan ada celah-celah batu teh membentuk liang
Oh berarti kalian coba Malang lah sungai. Berarti sungai itu ada batuan selebut lah. Berarti mungkin sejarah itu jadi melulu liang naga. Ini PHI lo teh. Nah kalau yang buah teh kan liang buah. Nah, buah teh kan ada buaya itu ya kan. Orang itu buaya. Nah, lagi nagisah itu. Nah, jadi nanti ada kengkaling ya. Oke itu sasana liang naga. Banget suasana sejuk ya bu itu suasana ya bu. Nah tuh ya Omar langsung tuan kawan, tuan kawal Omar hao. Nah langsung tuan kawal Amar Mar Adi yes Mar surah irami ya di ye tuan kawal ya siang naga suasana di siang naga. Ah, jalan hari ini ada di lapangan bolanya ya. Ini rumputnya hijau bagus ya. Nah, hari ini kita ada di kantor desanya. Nah, ini dia. Kalau mau lihat nih nama desanya nih, Liang Naga. Jadi nama Liang Naga ini adalah tadi yang bilang oleh Kak Ampang tadi. Itu ada sejenis ular besar ya yang banyak di sini dan juga memang liang naga ini terkenal juga dengan gua-guanya yang banyak tersebar di daerah sini karena memang daerah kami banyak berbatu. Nanti kita lihat ya di pinggir sungai nanti. Oke. Nah ini kantor BPD juga nih. Nah, ini kantor desa yang baru kayaknya. Nah, ya luar biasa mantap. Nah sumpah tuh dia anak ulu aja kira tahun 2021 saya tuh. Nah apa yang ada yeay, hormat ya Bin. Hey. Ingatlah Bin, hormat upacara dari tentara, ingatlah. Bete. Aduh. Oh iya, iyo. Rasuk ujur. Nah, kita akan jalan-jalan lah. Kita coba jalan-jalan ke kampung. Desa Liang Naga. Ini cuacanya nih kayak gerimis ya Naya? Gerimis. Pula. Nah. Ke hulu kampung. Kolamnya semakin seru guys. Iya. Tadi lihat kok ada musim bunga dengan. Ah sampai dia. Nah sampai dia. Nah ujung kampung. Nah ini ujung kampung tadi ya kita ya. Nah, ujung kampung mak. Nah, ke ujung kampung Liang Naga Tangkuhis. Nah, wah Tangkuhis. Nah. Ini apa guys? Ada penjerat ya? Nah, oke. Okay. Oh. Kencing aku guys. Nah. Sungai Tewei. Sungai Tewei. Dan lihat guys. Ini dia ya. Sungai Tewei ini ya, Sungai Tewei. Ini kalau di sini ini kalau kita menuju ke arah Muar Teweh ini. Arah kelapa, guys. Ke arah sana itu sekitar 3 sampai 4 jam naik lotok ya. Nah, kalau kita ke arah hulu sana, ini ke arah hulu ini ke arah Kebon Angin, ke Lampeong ini sekitar 1 hari ataupun sampai 2 hari perjalanan ya. Oke. Okay. Oke, kita coba lagi jalan ke arah kampung hilirnya Liang Naga ya. Ini kan di ujung ini adalah sekolah. Itu dia madrasah Nurul Ulum, Miss Nurul Ulum ya di Liang Naga. Oke. Yuk, kita sama lagi kita ke arah sana. Omar. Nah, Omar suka Liang Naga. Suka. Khususnya di Liang Naga. Desa Liang Naga. Desa Liang Naga nih rumah-rumah ini tepi-tepi sungai Tewe. Banyak pohon-pohon. Jarak. Nah. Mana minuman dingin, guys? Mana putih enak lah. Pelet ya, kah? Enggak. Nah, kelompok Omar. Kelompok anak. Ada cincin. Kelompok Aqua. Mijet, mau ya, kalau. Nah, tuh, khusus mas pembantu.
Malam. Suasana desa. Ini menyusuri di sungai TW ini. Oke. Kita ke arah sini nih. Kurang baik lagi ya. Kita menyusuri jalan ini. Jalan desa ini ya. Ngajak singgah. Iya, ngajak lonjongan meh. Nah, mama komang Omar teh ngajak. Nah, ya. Nah, narai anak. Nah, belanja Anda itu. Banyak dah. Oke, nah. Halo. Ah, Omar. Map narai anak. Hah? Taro. Toppingnya, guys. Oh, suasana warung Siliang Naga tuh. Teh ada keren penginan ke sana, Teh. Median Omar kan Liang Naga. Buat narik tanah. Lengkeng lah. Oh iya kak. Nah nggak mau karena no. Umawe kawe tanah umawe. Dak mau nana umawe kawan. Umaraisa. Hingga ulo kate. Nah lebu sedang lebu tuh. Te. Ada pina dengan Mona. Umaraisa lah kawe tanah lah. Beh. Hah? Ica. Ica, nah tuh ada yang mana tuh yang naga. Nah tame ye, kue apa am kue ca? Nah buka, nah. Ben. Nah milik lalap apa? 4.000 ah. Teh lalap eh. 2.000-an. Pilih kau nih. Itu campuran yang lain banget. Sambal, sambal ya kita kula. Sambal tuh nah. Nah, lalap. 2.000-an murah. Jalan-jalan ke Ngambulebu. Pin, tunggu Pin. Nah, ini kebun di atas apa ini ya? Di belakang rumahnya Pina nih. Kita Pin. Buah tangkuhis. Tangkuhis itu adalah buah lengkeng hutan khas Kalimantan. Nah, kita mau ke pinggir sungai TW ini diajak Pina menuju ke sungai TW. Nah, ini sini nih ada legenda ya Pin. Legenda Liang Naga lah Pin. Legenda Liang Naga lah. Dari yang ada gua. Nah, ini ada pohon durian ini. Batang ini. Belakang rumah ini menuju ke arah sungai. Nah ini dia ya, ini ke arah sungai TW. Nah di sana ada batu yang ada goanya, namanya Liang Naga. Tapi karena sungai TW ini lagi naik sekarang ya, pasang jadi nggak terlihat nih. Kalau kita lihat lebih dekat ya di sungai TW. Ini dia sungai TW dan di sana itu ada batu putih. Batu putih itu adalah batu yang mana di dalamnya itu ada goa. Nah dalam kondisi air sungai TW surut itu jelas banget ada goa di sana. Goa ya, goa di Liang ini ada goa ya. Makanya namanya Liang Naga ya. Karena di sekitar sini, duduk sini itu ada ular besar yang menunggunya ya di sini. Oke. Di atas itu ada pohon durian ya. Nah.
Oke. Kita balik lagi, kita mau eksplor lagi kampung Loyang Naga ini. Wah, hutan belukar ya. Cukup becek kayaknya jalannya ini. Tapi saya penasaran. Walaupun kita salah apa ya? Salah waktu sih kesini. Kayaknya ini musim kemarau kelihatan banget. Tempat terbengkalai, iya kah? Ya, kita di belakang SD ini ya. Itu SD lah. Berarti nggak boleh bu SD, nggak boleh bu madrasah kah, Dek? Iya. Nah, ini SD-nya. SD di hilir kampung. Ada di sini. Oh, ada sedikit ya? Nggak usah kah? Boleh. Bagus. Nggak usah kah? Nah, suasana ya. SD. Ada lampu, jadilah, mangatlah. Nah, nih. Tuh, SD Satu Liang Naga. Nah. Jadi, lepah lagi musim buah lah, Di. Masih ada. Kita kuhis lah, narendai. Bapak Ken dan Tiwadak, kira apa tuh? Itu ada. Tergantung awet janak menyelusuri. Kelapa juga ada, guys. Ya, itu perumahan guru lah. Masih ibu rating lah. Batu ada muncul soal ada Alexa, narek anak. Guru itu kah? Situ teh. Oh, dan Bin, ulu guru pasti menginap lah. Nah, menutuh kan jidangin dah jalan-jalan jadi bagus jadi. Listrik lancar lah. Sinyal ada lah. Ya, sungai TW. Biar voucher terus sinyal mana pulsa? 2 jam kah? Simpang 3 kampung. Ke sana nih ke arah Pulau ya yang kita eksplor tadi. Ini ke arah. Oh. Rawahit. Suasana desa. Ini semakin sore nih, ramai nih sore lah. Semakin sore ramai. Tau marau. Kota Tawahit lewat. Nah, rumah Tawahit nih.